untuk memiliki kulit yang cantik bermula dari dalam. Sekiranya anda mengamalkan gaya hidup sihat holistik, sudah pasti anda mampu memilikinya. Itulah topik yang akan kita kupas minggu ini melalui senaman, pemakanan sihat, spa DIY dan tips holistik untuk kulit cantik. Saya Idri Abdullah. Jom kita tonton Sihat Holistik. Sedar bahawa senaman akan membuatkan kulit anda cantik kerana ia meningkatkan produksi kolagen yang menyebabkan kulit anda tegang, cantik dan juga berseri. Mari kita saksikan apakah dia senaman kulit cantik oleh selebriti jemputan minggu ini. Sarah Lian. Tendang tumit. Mula dengan posisi kuda, tapak tangan di lantai, lengan lurus, selari dengan bahu, lutut di atas lantai dan kaki selari dengan pinggul. Angkat kaki kanan ke belakang lutut dan bengkok 90 darjah. Ulang selama 20 kali untuk setiap kaki bagi satu set. Kemudian, lakukan langkah sama dengan kaki kiri. Lompat lutut tinggi. Senaman ini adalah seperti anda lari setempat dengan lutut angkat tinggi. Berdiri dengan kaki selari dengan pinggul. Lompat dengan lutut tinggi ke arah dada dan cepat-cepat kaki mencecah lantai. Ulang selama 20 kali untuk satu set. Lanja silang berunduk. Mula dengan berdiri tegak dengan kaki selari dengan pinggul. Ambil langkah besar ke belakang dengan kaki kanan melintas di belakang kaki kiri. Bengkok kedua-dua lutut dan turunkan badan anda ke bawah hingga bentuk lutut depan anda membentuk sudut 90 darjah. Ulang selama 20 kali untuk satu set. Lompat cangkung sumo. Berdiri dengan kaki anda lebih luas dari bahu dan jari kaki 45 darjah keluar. Bengkokkan kaki, turunkan badan anda dengan belakang sedikit lentik dan tangan di pinggul. Kemudian, lompat setinggi mungkin dan mencangkung kembali. Ulangi selama 20 kali untuk satu set. Papan ke lompat katak. Mula dengan posisi tekan tubi dengan kaki anda lebih luas dari bahu dan bahu selari dengan tangan. Kemudian, badan hingga kaki anda harus lurus. Dari kedudukan ini, fokus pada teras anda dan bengkokkan lutut anda sambil melompat ke bingkai tangan anda. Ulang selama 20 kali untuk satu set. Pendaki gunung. Mula lagi dengan posisi tekan tubi dengan kaki anda lebih luas dari bahu dan bahu selari dengan tangan. Dari kedudukan ini, fokus pada teras anda. Bengkokkan lutut kiri ke arah dada anda. Kembali kaki kiri ke posisi tekan tubi. Kemudian bengkokkan pula lutut kanan ke arah dada anda. Ulang selama 20 kali untuk satu set. Pendaki gunung berdiri. Berdiri tegak dengan kaki selari dengan bahu. Bengkokkan siku dan kedua tangan ke dada. Pastikan badan tidak bungkuk dan stabil. Angkat lutut kanan ke paras dada. Kemudian bergilir dengan kaki kiri. Ulang sebanyak 20 kali untuk satu set.
lunges dengan lutut tinggi. Berdiri di atas kaki kiri dan bawa lutut kanan ke arah dada dengan tangan bengkok berayun agar anda dapat seimbangkan badan. Dari posisi ini, kaki kanan langkah besar ke belakang dan bengkokkan lutut kanan untuk merendahkan badan ke posisi lunges. Pastikan badan tegak, tangan anda tetap bengkok dan diayun. Tumbukan berombak. Berdiri dengan kaki anda sedikit luas dari paras bahu dan bengkokkan lutut anda untuk menurunkan batang tubuh anda ke lantai. Kedua-dua tangan digenggam dan bawa tangan ke arah dada. Kemudian berdiri sambil mengangkat tumit kanan anda dari tanah. Pusingkan pinggang anda ke arah kiri. Kembali ke pusat dan bawa tangan kanan anda dan tumit kembali ke kedudukan asal. Ulangi 9 senaman ini 2-4 set. Selamat mencuba. Walau berbeza warna, kita semua sama. Bersatu kita takkan goyah. Wonderful world of video game and the people who make them. Honestly, it was just super impressive. When I started cosplaying, my first cosplay, I think I wore it for at least 2-3 years. Antara makanan yang merosakkan kulit adalah makanan yang digoreng, makanan yang diproses, air soda, alkohol, petis jagung, kopi, nasi dan roti putih. Banyaknya. Apa pula hidangan yang elok untuk kulit cantik? Mari kita saksikan. Salad tarragon kari ayam. Taburkan sedikit garam serta lada hitam pada daging ayam. Tidak lupa juga taburkan daun tarragon dan serbuk kari. Tuang sedikit minyak zaitun dan sapukan semua bahan tadi ke seluruh bahagian daging ayam itu hingga sekata. Potong daging ayam dan masak dalam cepel dengan api yang kecil. Biarkan ia masak seketika. Dalam mangkuk, masukkan kepingan badam, ceri kering, batang sederi dan dadih. Kemudian gaulkannya. Setelah ayam masak, keluarkan dari cepel ke dalam mangkuk. Masukkan pula bahan-bahan yang digaul tadi. Taburkan sedikit daun tarragon, lada hitam dan serbuk kari. Hidangkan dengan daun pudina. Salad tarragon kari ayam sudah pun siap. Terima kasih, Chef. Wah, seronok. Sararian dapat menjamu selera. Pastinya, anda pun teringin nak rasa, kan? Kulit cantik.
Kupas pisang dan potongkannya kecil-kecil. Masukkan ke dalam pengisar. Masukkan juga raspberry, kurma, biji flax, air dan ketulan air batu. Kisar semua bahan tadi hingga halus dan sebati. Tuangkan ke dalam gelas dan hidang dengan buah strawberry. Jus kulit cantik sudah siap untuk diminum. Selalulah minum jus ini untuk kulit yang cantik bercahaya dan sangat senang untuk buatnya. Malah rasanya pun sedap. Sarah Lian pun suka. Hati-hati dengan produk penjagaan kulit kita agar bebas daripada toksik dan juga bahan kimia kerana ia akan merosakkan kulit muka kita. Mari kita saksikan apakah dia spa DIY untuk kulit cantik. Toner mawar merah pencerah muka. Masukkan air mawar ke dalam bekas aluminium. Kemudian tuangkan kisari. Masukkan juga urea dan tipisan ekstrak licorice. Tidak lupa juga titisan minyak patik lavender dan mawar geranium. Lalu tutupkan bekas dengan penutup spray. Goncang seketika. Dan toner mawar pencerah muka sudah siap untuk digunakan. Harum baunya. Wah, Sarah pun sukakan spray ini. Pastikan anda mencubanya. Lotion Argan Rosehip untuk pigmentasi. Masukkan minyak argan, minyak rosehip dan lotion emulsifier. Kemudian kacau hingga acuan pekat. Campurkan air bunga mawar Bulgarian. Sedikit demi sedikit. Dan kacau rata sehingga sebati. Sekali masukkan minyak pati lemon, mawar geranium, frankincense, lavender dan biji lobak merah. Thank you.
Setelah itu, tuangkan dalam bekas kaca dengan penutup. Lotion Argan Rosehip untuk pigmentasi sudah siap untuk dipakai. Patutlah kulit Sarah Lia cantik. Minum air yang banyak supaya kekal hidrasi dan mengekalkan kesihatan kulit. Makan buah dan sayur-sayuran. Untuk kulit kelihatan lebih segar, makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini bukan sahaja melindungi kulit, bahkan meningkatkan keseluruhan toner warna kulit dan mengatasi masalah kulit kering. Pengambilan makanan suplemen. Pengambilan suplemen tidak seharusnya dijadikan sebagai pengganti makanan sihat, tetapi sebagai tambahan kepada keperluan makanan sihat harian. Berpeluh. Bersenam bukan sahaja menyihatkan tubuh badan, bahkan juga membaiki kulit. Darah dan oksigen yang dipam semasa senaman membantu kulit kelihatan lebih bermaya. Membersih berus solekan. Kajian menunjukkan 72% wanita tidak pernah mencuci berus atau span. Berus solekan seharusnya dicuci setiap 2 hingga 3 minggu sekali. Guna lufa badan. Penggunaan lufa atau sabun scrub badan semasa mandi membantu menyerikan kulit badan. Sabun scrub sesuai bagi membuang kulit mati, manakala lufa sesuai untuk kulit sensitif. Penggunaan pelembap yang tahan lama boleh membantu melembapkan kulit. Kacang macadamia kaya dengan minyak kualiti, tinggi asid lemak yang membantu membaiki dan meremajakan kulit, menjadikan kulit berseri. Manjakan diri dengan facial muka. Sekali-sekala buat facial muka untuk kulit kelihatan lebih bersih, lembap dan berbekalkan nutrisi serta menaikkan seri wajah. Jangan lupa untuk menanggalkan mekap mata kerana ia juga menyebabkan ruam di sekeliling mata. Elakkan menyentuh muka. Memicit jerawat boleh menyebabkan inflamasi dan distres kulit. Di samping itu, bakteria boleh masuk lebih dalam menyebabkan lebih banyak jerawat tumbuh, penyah warnaan dan parut. Berhenti merokok. Merokok boleh menyebabkan penuaan kulit 10 kali lebih cepat. Guna SPF harian. 90% kedutan pada muka adalah disebabkan pendedahan kepada matahari. Penggunaan SPF membantu mengekalkan kesihatan kulit. Gunakan produk penjagaan kulit semula jadi yang tidak toksik. Bahan kimia dan toksin tidak hanya di dalam makanan kita, tetapi ia juga dalam bahan harian yang kita gunakan. Rendahkan suhu air mandian. Mandi menggunakan air yang terlalu panas boleh menyebabkan kulit hilang kelembapan semula jadi. Urutan muka. Berikan kulit anda sedikit renggangan bagi meningkatkan pengaliran darah dan menguatkan otot di leher dan muka. Senaman 5 minit setiap malam dapat membaiki keanjalan kulit. Minum kolagen. Ia membina organ dan tisu-tisu seperti ligamen, tulang, otot dan lain-lain. Ia juga memperbaiki kerosakan kulit, menunda proses penuaan. Minum probiotik. Kulit akan bertambah sihat disebabkan probiotik merawat eksima dan psoriasis.
Harap rancangan ini telah menarik minat anda untuk mempelajari tentang sihat holistik. Untuk informasi lanjut, ikuti Instagram dan Facebook Sihat Holistik. Tekan butang like dan follow kami. Kerana ada peraduan menarik menanti anda. Sampai di sini saja, saya Idris Abdullah mengajak anda untuk mengamalkan gaya hidup sihat holistik.